Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam berhasil menyita sebuah kendaraan militer Israel di Rafah, Gaza Selatan. Dalam video yang dirilis di Telegram pada Sabtu, 21 September 2024, Hamas menduduki kendaraan tersebut lalu memotong kabel mesin. Selain itu, pejuang Palestina juga berhasil merampas drone jebakan yang dipasang Israel. Hamas bahkan telah mengetahui bagaimana drone tersebut bekerja dan titik persembunyiannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.